produk kue pewarna makanan botol, cokong, kertas, gelas. Pertama kita selimuti botol dengan kertas yang dibentuk kerucut. Aduk soda dengan air. Ketiga, aduk cuka dan pewarna makanan. Empat, kita masukkan campuran cuka dan pewarna ya teman-teman. Lalu kita masukkan campuran soda. Yang sudah kita aduk ya teman-teman. Jadi deh, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Udah.